Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Bersatu hanya mampu bercita-cita tawan semula Sabah, kata Haji J. Pati peribumi bersatu Malaysia disifatkan hanya mampu bercita-cita untuk menawan semula Sabah pada pilihan raya akan datang. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Noor berkata beliau yakin kedudukan pati gagasan rakyat Sabah yang menggantikan bersatu dalam gabungan rakyat Sabah. Ketika ini tidak akan tergugat Katanya berdasarkan keahlian GRS Yang mencecat 300 ribu ketika ini Ia membuktikan pati itu menerima sambutan yang baik daripada rakyat negeri ini Itu cita-cita besar mereka Jadi kita tunggu sahajalah Kita tidak tergugat karena kalau melihat keahlian setakat ini Sambutan terhadap gagasan rakyat cukup hebat Bayangkan gagasan rakyat ketika ini sudah dapat beberapa ratus ribu ahli hanya selepas beberapa bulan ditubuhkan. Katanya kepada pemberita, selepas mempenguruskan mesyuarat Majelis Tertinggi Gagasan Rakyat di sini petang tadi. Beliau yang juga Presiden Gagasan Rakyat berkata demikian ketika diminta mengulas kenyataan setiausaha Bersatu Sabah, Abdul Kadir Damsal, Baru-baru ini berkaitan kemampuan Pati itu merampas semula Sabah pada PRN yang akan datang. Abdul Kadir dilaporkan sebagai berkata, Bersatu Sabah hanya berjaya bangkit semula selepas sebagian besar pemimpinnya, termasuk Haji Ji keluar daripada Pati itu akhir tahun lalu sebelum mengambil alih gagasan rakyat. Haji Ji yang juga pengurus GRS menyifatkan, apa yang dinyatakan pemimpin Bersatu itu, sebagai lumrah politik, namun rakyat yang akan menentukan kejayaan mana-mana pati.